Wow, amazing, subhanallah. Nampak tak cuaca hari ini sungguh-sungguh baik. Kita boleh nampak mentari sekarang sedang turun, sunset di H&M campsite. 29 hari bulan 10 sama dengan 12 Rabiul Awal, Maulidur Rasul. Terbaik. Sekarang menunjukkan pukul 6 lebih sekarang ni. Okey, ini kem aku. Kem aku. Okey, ini kawasan sekitar dia. Aku dah nampak ada beberapa buah kereta sudah masuk untuk berkemah di sini. Okey, terbaik semua. Okey, malam ini kita bercengkerama di bawah sinar bulan purnama. Tak ada, hari ini tak ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys Vlog. Okey, hari ini aku berada di H&N campsite yang terletak di Port Dickson. So, hari ini aku akan bermalam di sini. Lebih kurang mungkin 2 malam macam itu. Apa yang aku nak buat? Aku akan buat walk around first. Aku akan tunjukkan kepada korang bagaimana keadaan H&N campsite ni. Sekarang ni di Selangor, KL dan juga Putrajaya nampaknya PKPB, maka kawasan H&N ni agak kosong. Aku daripada Johor, alhamdulillah dapat booking tempat disebabkan oleh perkara-perkara yang aku nyatakan tadi. Okey, aku tak nak buang masa, jom kita tengok bagaimana keadaan campsite H&N ni. Adakah tempat dia best ataupun tidak? Pada sesiapa yang belum pernah pergi lagi, jom kita tengok. Okey, ini adalah kawasan sekitar H&N campsite tu. Memang kawasan dia kawasan tanjung, sangat rata, luas dan memang sangat-sangat sesuai untuk kawasan perkemahan. Sekarang nampak kosong, lengang, cuma ada beberapa buah kemah disebabkan oleh PKPB yang dikenakan di atas negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Putrajaya. Mungkin juga ini akan menyebabkan kawasan ini lengang untuk beberapa ketika. Jadi untuk peminat-peminat ataupun kampus-kampus daripada negeri lain, ini adalah peluang kepada semua untuk booking tempat ni. Nampaknya memang kosong dan korang boleh pilih mana saja tempat yang korang nak. Kawasan ni memang sangat-sangat cantik . Nampak tak? Sekarang air tengah naik. Dikatakan bila air naik ni ketam sangat-sangat banyak di kawasan ni. Okey. Inilah dia tanjung, di mana ini merupakan private campsite, di mana korang boleh bawa masuk kereta sampai ke hujung dan parking di situ dan letakkan kemah masing-masing di tempat yang korang nak berdasarkan kepada booking berapa malam yang korang buat. Okey. Untuk booking, korang boleh tengok kepada H&N campsite di Facebook. Di sana korang boleh DM mereka untuk booking tempat. Aku rasa untuk orang-orang yang daripada arah selatan, iaitu Negeri Sembilan, Melaka, Johor, mereka sangat-sangat beruntung sekarang ni. So campsite ni sangat-sangat kosong dan sangat best lah tempat ni. Aku tunjukkan pada korang kawasan dia satu persatu ni. So aku nak bawa korang tengok kemah yang aku pasang. Nampak ni, ini merupakan Kosha 4.2. Nampak? Okey, banyak tali yang dipasang. Ini disebabkan oleh angin yang agak kuat di kawasan ni, dan kita harus mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, precaution first. Nampak tak? Okey, ini kemah dia. InsyaAllah kalau ada masa terluang nanti, aku akan tunjukkan pada korang cara-cara untuk memasang kemah Kosha 4.2 ni. Tak susah, tapi bagi sesiapa yang tak tahu cara masangnya agak rumit juga. Tapi kalau dah tahu, sangat-sangat senang. Tapi kita perlukan sekurang-kurangnya 2 orang untuk pasang kemah ni. Ni dia, kita aku bawa sekitar kemah aku. Nampak ni, kursi meja. Ada pelampung kat sini. Kawasan ni sangat sesuai Ni kawasan tapak yang aku pilih ni. Dan boleh kita gantungkan hammock di sini.
Okey. Dan nampaknya kawasan ni memang akan menghadap kepada matahari terbenam. Mungkin sebentar lagi, sekarang dah pukul, dekat pukul 5 dah sekarang ni. Oh, memang cantik guys. Nampak tak alunan ombak? Desiran pantai yang begitu indah. Cahaya matahari yang memancar-mancar bersilau di atas air. Okey, apa yang ada atas meja ni? Ada mangga. Ada buah dokong. Nampak tak? Cawan daripada steel. Makanan-makanan. Sangat sesuai. So malam ni kita akan buat sedikit barbecue. Hai, assalamualaikum. Malam ini adalah malam pertama kita berada di campsite H&N di Polisen. Kawasan ni nampaknya ada beberapa campers yang datang. Walaupun sekarang ni waktu PKPB di Selangor dan Kuala Lumpur, biasanya kalau public holiday macam ni memang kawasan ni agak penuh, macam aku terangkan pada siang tadi. So malam ni kita santai-santai, kita ada buat barbecue sikit. Tengoklah macam mana keadaan dia sekarang ni, masih lagi menunggu barbecue ni siap. Tadi cubaan untuk memancing gagal. Kita cuba untuk menangkap ketam pun hanya seekor anak ketam saja yang masuk. InsyaAllah kita cuba lagi, mungkin belum ada rezeki. So apa aktiviti kita lepas ni? Kita mungkin lah, kalau ada kesempatan kita nak menyuluh ketam. Macam mana nak menyuluh ketam nanti korang tengok sendiri. Okay, kita jumpa lagi selepas ni. Okay, ini dia barbecue ramen dan juga chicken wing. Ada juga baked potato. Baked potato. Wow, nampak menyelerakan. Wow, wow, wow. Nampaknya api cukup cantik. Okey, aku dah lapar ni. Jom kita makan dulu.